Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'ihi bimahabbatih. Wahtasa arwahahum bisuhudi adamatihi. Arwahuhum fi rawdatil jannati yasjudun. وفي زبروت السماوات والأرض يسبحون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنساب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang kita nanti-nantikan ini, ternyata kita dibangunkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membaca solawat tepat di waktu dilahirkannya makhluk yang layak untuk disolawati, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah perkumpulan ini, diri ini akan tersambung berserta keluarga kita yang di rumah, semoga tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah perkumpulan ini, perbuatan maksiat yang selalu kita lakukan, semoga dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita harapkan, semoga bekas solawat yang kita baca barusan akan berbuah saat kita sakaratul maut, semoga kita dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para guru kita, wabil khusus ayahanda guru kita bersama Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, yang sekarang beliau juga bersama rombongan mengadakan maulid Nabi Muhammad ada di rumah kelahiran Nabi Muhammad di kota Mekah. Semoga kita dengan yang di sana tersambung di dunia sampai di akhirat. Dan juga kepada saudara-saudara kami, akhina Ustaz Muhammad, akhina Abdullah, Abna Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, para guru yang hadir di tempat ini, kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua saudara ikhwani, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa bersama-sama berzikir dan bersolawat ada di waktu yang lebih istimewa daripada waktu manapun. Karena malam ini dilahirkannya makhluk yang menjadi penyebab segala sesuatu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang dikatakan oleh para ulama bahwa malam ini lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Segala pemberian yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar diberikan di malam ini, bahkan Allah memberikan di malam ini pemberian yang tidak Allah berikan ada di malam Lailatul Qadar. Ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ini adalah waktu ikhwani sadari bahwa saat ini Allah taala turun ke langit dunia. Wa yunadi, dan Allah menyeru. Hanya telinga kita saja yang banyak dosa yang tidak mampu mendengarkan suara itu. Allah Ta'ala mengatakan, hal min mustaghfirin. Apakah ada di antara kita yang mengaku banyak dosa lalu bertekad untuk berhenti dari perbuatan dosa tersebut, lalu dia mengucapkan dari hatinya yang terdalam di malam ini, mengucapkan maaf kepada Allah Ta'ala, maka bangkit dari tempat ini, dosanya semuanya akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Hal min talibil haja, kata Allah.
Wahai orang yang mau bangun di waktu malam seperti ini, adakah yang memiliki hajat? Katakan hajat anda apa, kata Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan memberikan semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hal minta ibin, apakah ada orang yang mau dibangun malam hari lalu dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidi Al-Habib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai bila mengatakan, wal-laylu dajin wal-usatu niyamu wal-arifuna ladal jalili kiyamu. Lihatlah waktu malam apabila datang, terlebih malam ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal usatu niyamu, orang yang tidak paham dia akan enak tidur. Dia tidak tahu bahwa ini adalah waktu yang paling istimewa seumur hidup kita yang tidak akan kita bandingkan dengan malam apapun. Tetapi wal arifuna, orang yang mengenal tentang bagaimana pemberian Allah Ta'ala, ladal jalili qiyamu, dia akan memaksakan dirinya untuk bangun untuk menyambut pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan mudahnya kita duduk di tempat ini di waktu di mana manusia umumnya tertidur, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi penyebab mulai hari ini kita akan dimuliakan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita tidak kembali lagi pada perbuatan yang sudah lama kita lakukan dari perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ikhwani, malam ini adalah malam yang istimewa karena kita bersyukur diberikan hadiah yang paling istimewa, yaitu berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan keselamatan kita kepada dunia akhirat hanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal likullin nabi da'wa mustajabah, fa inni ihtaba'tu da'wati safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan para nabi dan para rasul telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas bahwa semua para nabi dan para rasul akan diberikan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Gadda'a biha ala gaumi, ternyata para nabi dan para rasul sudah menggunakan doanya untuk menghancurkan umatnya sendiri. Fa in ikhtaba'tu, tapi kata Rasulullah, aku simpan doa andalanku itu, aku simpan, tidak aku keluarkan walaupun beliau semasa hidupnya disakiti, walaupun semasa hidupnya beliau menahan lapar, walaupun semasa hidupnya beliau selalu terzalimi. Tapi Nabi Muhammad menjaga lidahnya, menjaga hatinya, menyimpan doa yang Allah berikan kepada beliau, safa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai bentuk safa'at untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya ikhwani, pada saat itu, saat pada hari kiamat sudah tidak ada lagi yang didengar oleh Allah Ta'ala. Saat itu matahari sudah didekatkan, semua tidak ada yang didengarkan, yang hanya didengar suaranya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala safa yu'tika wala safa yu'ti rabbuka fatarda. Allah sudah mengatakan dalam surat Ad-Duha akan memberikan pemberian kepada Nabi Muhammad sampai beliau puas. Tahukah anda apa kepuasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wallahi lam arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, aku tidak akan puas, aku tidak akan rela, dan aku tidak akan pernah merasa bahagia sedangkan ada satu saja umatku yang tertinggal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena ini kita bahagia, lalu kita mau bahagia untuk apa? Dunia akan kita tinggalkan semuanya. Wa ma hadhihi dunya bidarin igama wa ma hiya illa kattariq ilal watan. Dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya, tapi dunia ini hanyalah jalan untuk kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Wa ma darun illa jannatun liman ittaqa. Dan tidak ada rumah yang layak bagi kita orang yang beriman dan bertakwa kecuali surga yang sudah Allah sediakan untuk tempat perjumpaan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berbahagia karena kedatangan beliau untuk menyelamatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan,
dalam beberapa riwayat menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum bisa memberikan syafaat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bangun malam ditemani oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangan berdoa untuk Siti Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Kata Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosanya Aisyah, baik yang sudah maupun yang belum, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha berbahagia. Ketika berbahagia Nabi Muhammad bertanya, apa kamu bahagia wahai Aisyah? Maka Siti Aisyah mengatakan, qalat na'am ya Rasulullah. Iya wahai Nabi Muhammad, saya berbahagia. Bagaimana tidak bahagia, saya mendapatkan doa dari jenengan, dosa saya akan dimaafkan oleh Allah taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, demi Allah, itu doa saya setiap malam untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani, manusia satu ini berbeda. Walaupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah taala, ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Allah taala, minta wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta doa untuk ibunya yang melahirkan. Nabi Muhammad tidak minta doa kepada Allah di tempat yang tertinggi, di tempat yang tidak mungkin bisa dicapai oleh makhluk manapun. Pada saat itu Allah menunjukkan kedermawanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad minta, kau ingin apa akan aku berikan. Nabi Muhammad tidak berdoa untuk ibunya yang melahirkan, tidak berdoa untuk ayahnya, tidak berdoa untuk saudara-saudaranya. Nabi Muhammad tidak berdoa untuk anak kandungnya Fatimah, sekalipun itu darah dagingnya. Nabi Muhammad tidak minta doa untuk paman dan familinya. Bahkan Nabi Muhammad tidak minta doa untuk orang-orang yang dulu mendampingi beliau. Tetapi yang dipinta oleh Nabi Muhammad adalah ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku, selamatkan umatku dan kumpulkan aku dengan umatku ada di surgamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nafas Nabi Muhammad, setiap detik Nabi Muhammad, bahkan pada posisi yang tertinggi sekalipun, tidak pernah melupakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, maka itu monggo melalui tempat yang mulia ini, jangan pernah kita lupakan jasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingat bahwa umur kita ini terbatas dan peluang kita yang paling besar yang harus kita manfaatkan adalah mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat beliau akan wafat, saat beliau akan meninggal dunia, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kesedihan ada di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril mengatakan, ada apa wahai Nabi Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terdiam, lalu beliau menampakkan wajah sedih. Man li min ba'di min ummati ya Jibril, kalau saya wafat bagaimana kondisi umatku wahai Jibril? Maka malaikat Jibril naik kepada Allah taala, lalu Allah memberikan kabar gembira untuk saya dan jenengan di tempat ini. Apa kata Allah taala? Basir habibi Muhammadan bi annal jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla an yudkhila huwa wa ummatuhu sallallahu ala Muhammad. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Kasih kabar gembira, sesungguhnya surga sudah aku haramkan sebelum dimasuki oleh Nabi Muhammad berserta umatnya, baru umat yang lain aku izinkan dan para nabinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu beliau mengatakan, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Beliau menginginkan tempat yang tertinggi untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Izrail kembali menyabut ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasa sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril ketika itu melihat kondisi Nabi Muhammad menoleh kepada malaikat Izrail. Maka Nabi malaikat Izrail menghentikan cabutannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apa tidak bisa dipelankan wahai Izrail?
Maka malaikat Izrail mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah ini adalah cabutanku yang paling lembut, dan tidak mungkin aku mencabut makhluk yang selembut ini melainkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, pada saat yang seperti itu pun ternyata yang di hati Nabi Muhammad dan di pikiran Nabi Muhammad adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah umatku akan merasakan itu wahai malaikat Izrail? Maka kata malaikat Izrail, lebih sakit wahai Nabi Muhammad. Maka seketika itu Rasulullah mengangkat tangan membaca doa, Allahumma sakil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul mautku dan peringan sakaratul umatku ya Allah. Diulang 3 kali, Allahumma sakil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul mautku dan ringankan sakaratul umatku. Allahumma sajil alayya wa khaffif ala ummati. Ala inna li mauti sakarat. Rasulullah mengatakan, ya Allah, perberat kematianku ya Allah dan peringan kematian umatku. Ketahuilah dalam kematian itu ada rasa sakit. Ketika dicabut ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bergetar bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan wafat, maka Imam Ali karamallahu wajha beliau mendengarkan apa isi ungkapan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, as-shala, hati-hati jangan ditinggal salat, kata Nabi Muhammad. As-shala, jangan tinggalkan salat. Jaga salat keluarga kita karena itu syarat mutlak untuk berjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan yang kedua, an-nisa, Allah Allah finnisa, hati-hati para wanita, perlakukan dengan baik, jaga harga diri mereka. Lalu yang ketiga Rasulullah mengatakan, ummati, umatku ya Allah, umatku semoga diberikan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani, alhamdulillah malam ini kita bisa sama-sama bersolawat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenang kembali bagaimanakah besarnya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keselamatan kepada kita di dunia sampai di akhirat. Semoga kita disambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa orang yang mengangkat tangan di waktu ini tidak akan ditolak oleh Allah. Ya Rabbi, ini tempat yang mulia ya Allah. Ya Rab, ini waktu yang mulia ya Rabbi. Tidak ada jaminan kami akan hidup di tahun yang akan datang ya Allah. Berapa banyak yang tahun kemarin bersama kami tapi sekarang sudah tidak ada ya Rabbi. Ya Rab, semoga malam ini dosa kami dimaafkan ya Allah. Ya Rab, mata ini banyak melihat haram, maafkan ya Allah. Kemaluan kami melakukan perbuatan dosa ya Allah. Telinga kami ya Rab, maafkan dosa telinga kami ya Allah. Orang tua kami selalu kami kirim dosa di alam kuburnya ya Rabbi. Malam ini hentikan laporan dosa kami untuk orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jangan laporkan dosa kami ke guru-guru kami ya Rabb. Jangan laporkan dosa kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad dengan dosa yang kami lakukan ya Allah. Di tempat ini pulangkan kami dengan dosa dimaafkan ya Allah. Ya Rabb, tutup aib kami dunia sampai akhirat ya Allah. Keberkahan guru kami masukkan lagi di hati kami ya Allah. Ya Rabb, semoga berkah perkumpulan ini segala hajat kami disampaikan ya Allah. Berikan kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Rabb, berikan anak kami kuat iman ya Allah. Jangan sampai dosa yang kami lakukan dilakukan oleh anak dan istri kami ya Allah. Jaga iman mereka ya Rabbi. Anak kami berburuk ahlak, malam ini rubah ahlak mereka ya Allah. Ya Rab, hati kami bingung ketika melihat buruknya ahlak anak kami, rubah ahlak anak kami ya Allah. Ya Rab, jadikan kami anak yang berbakti ya Rab, dan berikan kedudukan yang tinggi kepada orang tua kami ya Allah. Yang hidup semoga diberikan panjang umur sehat wal afiat. Semoga Allah berikan umur yang sehat dan afiat. Dan orang ayah ibunda kita yang sudah terbaring di liang lahat, malam ini angkat derajatnya ya Allah. Pertemukan malam ini dengan Sayyidina Muhammad. Ibu kami izinkan bertemu dengan Siti Fatimah Zahra. Ya Rab, berikan kami hidayah di tempat yang mulia ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Berikan kami keberkahan ya Rab.
dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita rezeki yang halal yang barokah, yang memberikan ketenangan kepada kita dunia sampai akhirat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak matikan kita semua sebelum Allah tunjukkan kesolehan dan kesolehan anak kita semua ya Allah. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, saat dibuka pintu langit ini ya Rabbi, meninggalkan kami dalam keadaan khusnul khatimah ya Rabbi, saat kami wafat ya Allah, saat kami sudah bergetar ya Rabb, izinkan abi, izinkan orang tua kami masuk saat kami sakaratul maut ya Allah. Tenangkan hati kami memandang wajah ayah dan ibu kami yang berjuang selama ini untuk kami ya Allah. Tersenyum saat kami sakaratul maut ya Rabbi. Sayyidina Muhammad datang ya Allah. Guru kami datang saat kami wafat ya Rabb. Itu yang kami minta ya Allah. Dunia mau kami tinggal ya Rabb. Jadikan malam pertama kami dikubur ternyata sudah berdiri di liang lahat Sayyidina Muhammad, Sayyidi Syekh Bakar bin Salim, wal Imamul Haddad, wa para awliyaul aqtab, semoga sudah menemani kita dikubur ya Allah. Ya Rabb, semoga yang hadir di tempat ini dikumpulkan dunia sampai akhirat. Ya Rabb, semoga kita dikubur berjumpa lagi ya Allah. Jangan ada yang dipisahkan satu di antara kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami lagi di surga tertinggi ya Allah. Izinkan mata yang banyak dosa ini sebelum berakhir bulan maulid kami mampu menyaksikan Sayyidina Muhammad, melihat senyuman Nabi Muhammad. Izinkan kami di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad. Dan kita doakan semoga para murid yang belajar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, semoga pulang ke rumahnya menjadi lampu untuk umat Sayyidina Muhammad. Semoga Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kebersihan hati, semoga Allah berikan ilmu yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah takdirkan kita punya anak yang hafidul Quran, anak yang mampu menghafal Al-Quran, sehingga kita jasad kita tidak akan hancur dalam kubur ya Allah. Kami gagal menghafal Al-Quran, izinkan anak kami hafal Quran ya Allah. Ya Rabbi, kami takut dengan kubur kami, jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah. Kami yakin doa kami tidak ditolak ya Rabb, jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah. Jangan sampai di antara kami yang masuk kubur ternyata kuburnya berubah menjadi khufratun min khafar nirat. Ibunda kami, ayah kami dahulu hadir di majlis ini ya Rabb, sekarang sudah wafat, semoga derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, semoga kita dikumpulkan dunia sampai akhirat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya kita doakan guru-guru kita semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Dan semoga Allah Ta'ala berikan ke beliau semua kesehatan yang sempurna sehingga terus bisa membimbing kita, memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walakun ya salihah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamini wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.